penampilan juara bertahan yang kelima kalinya. Inilah tim Kurawa. Dan masih dengan penantang yang sama, tim Koti. Kedua tim akan memperebutkan hadiah uang tunai jutaan rupiah dalam acara Komunikata. Dan sambutlah pembawa acara kita, Isam Surentu. Terima kasih Bu Nusri. Salam sejahtera saudaraku, bahagia sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini. Ya, seperti kita ketahui, kehidupan kita akan terus berjalan dan aktivitas Anda juga terus berlangsung. Dan juga pertemuan kita akan terus berlangsung, terus berjalan tentunya ya di permainan Komuni. Ya, pemirsa, sekarang kita masuki episode yang agak jarang terjadi. Sudah berapa kali terjadi, tapi jarang sekali terjadi, yaitu juara bertahan kita akan mencoba memenangkan permainan untuk kelima kalinya. Kalau mereka kembali menjadi pemenang, maka mereka akan masuk ke babak mega bonus. Dan kalau mereka berhasil melakukan sapu bersih di kata bonus yang terakhir, maka mereka akan mendapatkan hadiah tambahan mega bonus sebesar 10 juta rupiah. Baik, sekarang waktunya kita berkenalan dulu dengan mereka. Yang pertama selalu juara bertahan kita, yaitu tim Kurawa. Oke, Kristo lagi. Ini untuk 6 kalinya ya kita ketemu ya. Karena pertama kali main kalah ya. Ya. Oke, Kristo untuk 6 kalinya perkenalkan kembali kawan-kawannya satu tim kepada pemirsa di rumah. Silakan. Oke. Hai pemirsa, nama saya Kristo. Kembali kami tim Kurawa. Tim Kurawa akan bermain di kuis Komunikata. Ada teman-teman saya, ada Ilham. Halo. Ada Agus. Halo. Ada Tio. Halo. Dan Rudy. Hai. Kurawa. Kurawa datang main di TPI. Siap bertanding di Komunikata. Menang dan kalah itu soal nanti. Yang penting kami sudah masuk TV. Kalah sudah pernah mengalami, menang juga sudah pernah mengalami ya. Oke, tapi sekarang pasti berharap untuk bisa memenangkan kembali permainan. Karena ini adalah permainan terakhir. Karena mereka menang ataupun kalah, setelah ini mereka harus mundurkan diri dari Komunikata dan masuk tim yang baru. Ya, oke. Baik, itulah tim juara bertahan kita, tim Kurawa. Kita beri semangat kembali untuk mereka. Dan sekarang kita akan temui penantang mereka yang sama, yaitu tim Gotik. Kemarin siapa? Echa. Sekarang berubah strategi nih ya. Oke, tolong perkenalkan. Kalau kemarin kan diperkenalkan, sekarang harus memperkenalkan. Silakan. Halo, kami dari tim Gotik. Saya Fani, saya bawa teman-teman saya. Ada Nini. Halo. Ada Intan. Halo, Assalamualaikum. Ada Echa. Halo. Dan dia. Halo. Gotik. Percaya apapun yang akan terjadi nanti, Gotik tetap pesona rahasia di kuis ini. Tak peduli siapa yang akan menantang kami, kami tetap yang termuah di sini. Goti, go. Tiketik-tiketik yang malu sih, Gotik gitu. Mesti Gotik-tiketik-tiketik ya, mesti namanya. Oke, tim Gotik ini penampilan dari yang kedua kalinya ya. Sudah latihan keras untuk bisa mengalahkan juara bertahan? Sudah. Sudah, oke. Langsung kita coba aja ya. Ya, aturan permainannya jangan sampai mengulang kata yang sudah dipakai oleh teman satu tim sebelumnya. Kalau nanti ada yang melakukan pelanggaran, akan ada tanda bel dari juri. Oke, itu dia tandanya. Udah hafal ya? Udah sering kena ya? Oke, kemudian juga ada hadiah tambahan yang mereka bisa dapatkan kalau mereka berhasil melakukan sapu bersih. Ada nilai total 3 juta rupiah disediakan dari babak pertama hingga babak yang ketiga. Jadi sekali saja mereka melakukan sapu bersih ada 500 ribu rupiah. Tiap tim yang berhasil sapu bersih akan memperoleh uang tunai 500 ribu rupiah. Baik. Sudah dapat hadiah tambahan? Belum. Oke, sekarang langsung kita coba. Kita mainkan babak yang pertama. Gotik silakan pakai headphone-nya. Kita beri semangat kembali untuk tim Gotik. Oke, Fani, pilih salah satu dari dua kata ini di babak yang pertama, yang mana, atas atau bawah? Atas. Atas, siap ya? Ya. Oke, Fani akan memainkan kata palu. Siap, semoga berhasil, waktunya 40 detik, Komunikata. Getok paku pakai palu. Palu, betul satu? Selain martil, palu. Palu, betul dua? Untuk nyantarin lukisan, paku. Iya, tapi yang buat ini nyuruh. Palu, betul dua? Tiga? Temennya Pang. Yang keras? Temennya Pang, palu. Palu! Dia masih belum yakin. Betul jawabannya palu ya. Iya, karena tadi mereka belum, katanya belum pernah mendapatkan hadiah tambahan, betul kan? Nah, sekarang akhirnya mereka berhasil melakukan sapu bersih. Jadi sekarang Gotik nilainya 20 dan hadiah tambahan 500 ribu rupiah. Kita temui juara bukan kita, Kurawa. Oke, jangan mau kalah, ini dia masih bisa. Oke, baik, silakan pakai handphone-nya.
Kita beri semangat lagi untuk tim Kurawa. Kristo, satu kata ini harus dimainkan oleh Kristo dan teman-teman dari tim Kurawa. Silakan berpikir, gunakan waktu dengan baik. Kurawa akan segera memainkan kata melati. Siap? Siap. Semoga berhasil. Waktunya 40 detik. Komuni kata. Hotel kacangan. Melati. Melati, betul satu. Sama lili. Bunga anggrek mawar melati. Melati, betul dua. Kamboja. Daun. Kamboja. Tanaman, tumbuhan. Terus tumbuhan. Kamboja. Bunga, anggrek. Mawar, melati. Melati, betul tiga. Yang harum, putih. Melati. Melati! Oke, cukup menegangkan, tapi ternyata lancar babak yang pertama ini. Kedua tim berhasil melakukan sapu bersih. Setelah tadi pertama Gotik sapu bersih, sekarang juara bertahan juga tidak mau kalah, mereka sapu bersih. Jadi sekarang Kurawa nilainya juga 20 dan hadiah tambahan 500 ribu rupiah. Dan Gotik sudah terlebih dahulu mengumpulkan nilai 20. Kita harapkan di babak berikutnya ada juga yang berhasil melakukan sapu bersih setelah yang berikut ini. Memasuki babak yang kedua. Di babak yang pertama tadi, kedua tim melakukan sapu bersih. Kurawa nilainya 20, Gotik juga 20. Kembali kita bermainkan tim Gotik. Silakan tukar posisi. Gotik. Oh gitu ya. Geser. Kok tepuk tangannya cuma satu, ini cuma nining doang. Oke, ya baik, langsung kita mainkan babak yang kedua. Silakan pakai headphone-nya. Kita beri smart lagi untuk tim Gotik. Nining. Nining, dua kata Nining kita mainkan nih. Silakan pilih Nining, mau atas atau bawah? Atas. Atas. Yang dipilih oleh Nining adalah kata ngambek. Siap ya? Jangan ngambek Nining ya. Semoga berhasil, waktunya 40 detik. Komuni kata. Kalau yang keras? Kalau lu marah sama cowok lo tuh, lo ngambek. Ngambek, betul satu. Nining suka sama pacarnya. Kalau pacarnya salah? Enggak, yang nggak mau ngomong gitu. Bisu. Nggak mau ngomong Nining. Yang keras ya, Cah? Ngomong-ngomong. Lu suka marah sama Angga? Sungguh. Enggak. Betul, harus berhenti. Iya, kita bisa matul untuk tim Gotik. Cah, tadi kita memainkan kata ngam. Bak. Tapi sayang sekali ada pelanggaran dilakukan oleh Intan Berlian. Silakan Yuri. Mengulang kata marah. Mengulang kata marah. Tadi udah pakai oleh Nining ya. Jadi hanya satu orang saja yang berhasil menjawab. Oleh karena itu Gotik nilainya menjadi 25. Kita temui tim Kurawa. Yuk, silakan tukar posisi. Kurawa, minggir. UAE, UAE. Tapi nggak umat, gede-gede sih. Oke, silakan pakai headphone ya. Kita beri semangat lagi untuk tim Kurawa. Oke, Ilham. Kita segera mainkan babak yang kedua ini. Semoga bisa lebih berhasil lagi. Ya. Babak yang kedua ini tim Kurawa akan memainkan kata kompleks. Ya. Udah kebayang? Mau bilang ya. Apa? Udah. Siapa Ilham ya? Semoga berhasil. Waktunya 40 detik. Komuni kata. Perumahan sama dengan? Kompleks. Kompleks, betul satu. Vitamin. Kompleks. Kompleks, betul dua. Perumahan. Tetot! Oke, jebakan semua. Oke, Rudy Kristo, tadi kita memainkan kata kompleks. Tapi ada pelanggaran dilakukan oleh Tio. Apa penonton? Mengulang kata perumahan. Oh iya, terima kasih juri. Saya mau tanya dulu sama penonton tadi ya. Oke, gak apa-apa, kita bersolat dulu untuk tim Kurawa. Jadi hanya dua orang saja yang berhasil menjawab di babak yang kedua. Ini berarti sekarang Kurawa nilainya menjadi 30 dan Gotik 25. Baik, kita akan segera memainkan babak penentuan babak yang ketiga, babak yang cukup menegangkan. Setelah pesan-pesan berikut. Dikumpulkan sekarang juara bertahan sudah lebih unggul. Kurawa 30, Gotik 25. Kembali kita bermain dengan tim Gotik. Silakan tukar posisi. Gotik. Oke, baik. Segera kita mainkan babak penentuan. Silakan pakai headphone-nya. Kita beri spotlight untuk tim Gotik. Intan, siap ya? Iya. Intan, perhatikan baik-baik. Dua kata ini kita mainkan di babak yang menentukan ini. Atas atau bawah? Atas. Atas. Selalu atas dari tadi yang dipilih ya. Intan juga memilih kata duda. Siap. Semoga berhasil. Waktunya 40 detik. Komuni kata. Lawannya janda. Yang keras? Lawannya janda. Duda. Duda, betul satu.
Attila. Artis. Bukan, sama Wulan Guritno. Mantan, suami. Ya, itu, ya itu. Duda. Iya. Duda, betul Duda. Ayo, bokap gue kalau cerai sama nyokap pisah. Nah, namanya? Pisah, cerai. Bokap gue, bokap. Pindah. Oh enggak, pergi. Enggak namanya. Enggak, kan? Udah, betul tiga. Kalau misalnya kalau misalnya pergi. Ah, waktunya baru habis. Saya kira Fanny terlalu tegang, dia tegang, takut ngulang, jadi nggak ngomong sama sekali. Tapi sayang sekali nggak apa-apa, waktunya keburu habis ya, tidak ada pelanggaran. Nining tadi kita memainkan kata Duda. Ya, oleh karena itu hanya 3 orang saja yang berhasil menjawab. Sekarang Gotik nilainya menjadi 55. Kita temui tim Kurawa. Baik, silakan tukar posisi. Kurawa, minggir. Langsung pakai. Oke. Ya, minimal 3 orang. 3 orang sudah bisa menjadi menjawab, sudah bisa menjadi pemenang. Kita beri semangat lagi untuk tim juara bertahan Kurawa. Gus. Oke, Gus. Ini dia. Tadi yang dipilih adalah kata yang atas. Sekarang ada satu kata yaitu yang terletak di bawah, tapi sisa satu kata di sini. Kurawa akan segera memainkan kata tabung. Siap? Udah kebayang? Oke. Cari mudah dulu ya, Gus. Oke. Maaf, semoga berhasil. Waktunya 40 detik. Komuni kata. Titik-titik gas. LPG, buat gas. Masak. Kompor gas. Tempatnya. Titik-titik gas tempatnya. Kompor gas. Titik-titik gas. LPG tempat gas. Apa itu namanya? Tabung. Tabung, betul satu. Santai aja. Titik-titik. LPG. Gas. Ya terus itu. Minyak. Itunya. Kompor. Buat isinya. Gas. Tabung. Tabung, betul dua. Terus. Kalau di rumah sakit, titik-titik oksigen. Infus. Titik-titik tabung. Tabung, betul tiga. Penyelam pakai. Bagi pelat. Yang berat. Yang berat di belakang. Tabung. Tabung! Ah, gila! Waduh! Oke! Waduh! Saya pikir malah tadi mereka tidak akan berhasil melakukan sabu bersih ya. Tapi ternyata mereka berhasil melakukan sabu bersih. Jadi sekarang Kurawa nilainya menjadi 70 dan hadiah tambah 500 ribu rupiah. Sekaligus sebagai pemenang mengalahkan tim Gotik. Oke. Apa boleh buat ya. Tapi tadi walaupun sabu bersih pun memang masih ketinggalan 5 angka. Tapi gak apa-apa, sudah berusaha dengan bagus, di babak pertama juga sudah sabu bersih, bedanya cuma sedikit. Oke, nah sekarang walaupun mengalah tetap ada hadiah juga yang bisa dibawa pulang. Ini dia hadiahnya, silakan. Tiap tim yang tampil di Komunikata akan mendapatkan hadiah berikut ini. Voucher dari Roman Springbed, nikmati kenyamanan tidur Anda dengan Roman Springbed. Roman Springbed 3 kali lebih sempurna. Dan uang tunai Rp1.500.000. Baik, terima kasih untuk tim Gotik sudah bermain cukup meriah ya di Komunikata. Dan kali ini harus mengalah dari tim juara bertahan. Dan sekarang kita mesti salam dulu untuk pengusaha di rumah. Dadah! Yuk, Kurawa ikut dengan saya kembali ke depan. Ayo, udah lupa jalan ya? Udah lupa? Udah 5 kali. Oke, ini juara bertahan kita akan segera bermain di babak mega bonus. Karena mereka sudah menang 5 kali. Kita harapkan, kita doakan mereka bisa melakukan sabu bersih di kata bonus yang ketiga. Supaya mereka bisa membawa pulang hadiah sebesar Rp10 juta setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, akhirnya sekarang kita masuk di babak mega bonus ya. Tim Kurawa adalah salah satu tim dari sedemikian dikitnya tim yang bisa 5 kali menang dan masuk ke babak mega bonus. Kita harapkan nanti mereka juga berhasil menjebolkan babak mega bonus ini dengan melakukan sabu bersih di kata bonus yang ketiga, sehingga hadiah mega bonus 10 juta mereka bisa bawa pulang. Oke, sebelum kita mainkan babak mega bonus ini, kita harus dengarkan dulu hadiah yang diberikan oleh Pasta Gigi Enzim. Silakan Bu Nusri. Hadiah bonus dan mega bonus dipersembahkan oleh Pasta Gigi Enzim Anak-anak. Enzim Anak-anak, pasta gigi tanpa deterjen, mencegah kerusakan dan melindungi perkembangan gigi susu. Gigi anak sehat terawat, pengunyahan makanan lebih sempurna, gizi terserap baik. Enzim Anak-anak membantu awal pembentukan IQ. Ya baik, terima kasih Bu Nusri, terima kasih Enzim.
Baik, pemirsa, saudaraku tadi tim Kurawa juara bertahan kita ini sudah berhasil mengumpulkan nilai 70, nilai yang cukup besar karena paling besar adalah 80. Kita harapkan mereka bisa berhasil di 3 buah kata bonus dan nanti 70 ini akan kita jadikan modal. Sehingga di kata bonus yang pertama nanti setiap kata yang terjawab akan dikalikan 70. Kurawa, siap? Ya, nggak kedengeran suaranya, siap? Oke, silakan dengarkan musik di belakang. Kurawa! Wadah! Baik, yang pertama untuk Kurawa adalah kata kolam. Air. Air, satu disimpan. Ikan. Ikan, dua disimpan. Renang. Renang, tiga disimpan. Kolam, air, ikan, renang, apa yang terkenal? Mungkin ada di, atau apa? Ban. Kolam. Ban. Oh, ban. Nggak kepikiran Senayan? Kolam renang Senayan? Oke. Okay. Air, ikan, renang, dan ban disimpan. Kita panggil Kurawa. Oke, siap ya, dijawab dengan keras seperti biasa. Ini kan udah yang terakhir nih, udah yang kelima kalinya. Oke, semoga berhasil. Kurawa, kata bonus yang pertama adalah kata kolam. Air, danau, sungai, berenang, renang, renang, ikan, sebut aja. Selam, tabung, sungai, danau, laut, air, penyelam, perenang, renang. Oh, kurang satu. Ban, kata yang tidak terjawab. Kita beri semangat lagi untuk tim Kurawa. Ban. Yang terjawab tadi adalah air, ikan, dan renang. Oh, ikan, renang. Oke, baik. Karena tiga yang terjawab, maka nilai yang dikumpulkan adalah 210. Kita akan segera mainkan kata bonus yang kedua. Modalnya tadi 70, kita kalikan 2 menjadi 140. Sehingga setiap kata yang terjawab tidak lagi dikalikan 70, tapi dikalikan 140. Kurawa, silakan dengarkan musik di belakang. Kurawa, wadah! Oke, santai aja Gus. Siap-siap. Oke, cari kata semudah mungkin ya. Baik, kata bonus yang kedua untuk Kurawa adalah kata bawang. Makanan. Makanan, satu disimpan. Murah. Murah, dua disimpan. Bawang. Yang gampang. Apa yang keras? Enak, 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 enak. Apa? Enak. Enak, enak, tiga disimpan. Merah, merah, merah. Merah, oke. Tadi ada yang ngasih tahu. Merah, putih. Sudah. Makanan, murah, enak, dan merah disimpan. Kita panggil Kurawa. Yuk, lari. Oke, kenapa? Lagunya nggak enak. Tadi geleng-geleng. Oke, siap ya? Baik, siap. Konsentrasi. Kata bonus yang kedua untuk Kurawa adalah kata bawang. Makanan, enak, murah, merah. Oke, baik. Di kata bonus yang pertama tadi hanya tersisa satu, sekarang di kata bonus yang kedua sapu bersih. Kita harapkan yang terakhir ini di kata bonus yang ketiga mereka bisa sapu bersih. Sehingga Rp770.000 ini akan bisa kita kalikan 5 menjadi Rp3.850.000. Ditambah 4 episode sebelumnya sekitar hampir Rp7 juta. Dan ditambah hadiah mega bonus Rp10 juta untuk Kurawa. Oke, silakan kalikan sendiri. Oke, siap Kurawa, silakan dengarkan musik di belakang. Kurawa, betul. Oke, aku santai, cari kata yang semudah mungkin, jangan terlalu jauh. Kurawa akan mainkan kata bonus yang terakhir, yaitu klise. Foto. Foto, satu disimpan. Film. Film, dua disimpan. Potret. Potret, tiga disimpan. Kamera. Kamera. Kak Mera, oke. Foto, film, potret, dan kamera disimpan, kita panggil Kurawa. Oke, santai ya, walaupun ini menegangkan tapi santai, oke? Ya. Supaya jangan terlewat dengan sia-sia. Siap. Kata bonus yang terakhir atau kata mega bonus untuk tim Kurawa adalah kata klise. Omongan, bohong. Klise. Foto, film, kamera. Kamera, gambar, foto, potret. Foto, album. Sap! Ya pemirsa, akhirnya mereka tim Kurawa ini berhasil melakukan sabungsi. Jadi mereka bisa membawa pulang hadiah sebesar Rp3.850.000 ditambah 4 episode sebelumnya menjadi Rp10.340.000 ditambah Rp10 juta menjadi Rp20.340.000. Oke, okay.
Okay. Baik, akhir permainan yang menggembirakan dan sayang sekali kami sekarang harus pamit dulu untuk ketemu lagi besok. Dan saya Isam Serentu, Damai Sejahtera Indonesia. Sampai jumpa. Hadiah bonus dan mega bonus dipersembahkan oleh Pasta Gigi Enzim Anak-Anak, Tata Rias Wajah dan Rambut oleh Laris Love Salon, Busanya Isam Surentu oleh Wong Hang Distinguished Tailor. Komunikata adalah produksi Fremantle Media bersama TPI. Saya Nusri Nurdin.